kita kembali lagi di Random Classic. Dan hari ini saya kembali bermain solo. Jangan lupa ya, sebelum kalian tonton keseruan hari ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, ditunggu. Subscribe men, subscribe wajib itu. Subscribe. Oke. Oke, kita turun mana? Ih, ini apa nih? Ih, sekarang ada apanya nih? Kayak kema-keman gitu. Update terbarunya PUBG ini memang banyak perubahan ya sekarang. Oke, kita turun milit aja dah. Kita main santai, mudah-mudahan kita bisa chicken, oke? Kemarin kita juga coba map yang terbaru dari PUBG Mobile, yaitu Livik ya. Ternyata perubahannya benar-benar sangat-sangat bagus, mapnya bagus, dan zonanya pun juga kalau kita bilang mapnya kecil ya, jadi zonanya itu cepat banget. Sampai akhirnya ya saya mati. Tidak bisa chicken, tapi gak apa-apa, setidaknya kita bisa tahu. Oke, gas, kita turun. Dan sekarang perbedaannya ada kayak bukan grafik sih, jadi kayak ada tanda ini ya, ketinggian, kecepatan, garis-garisnya ini di update yang terbaru dari PUBG Mobile. Doakan saja kita bisa chicken. Nggak pakai pemanasan men, tadi langsung main. Oke, kita udah turun. Langsung rompi level 3. Tas. Oke, nggak perlu MP buat awal. Oke. Ih, UMP ku kok nggak ada skinnya? Oh, berarti berubah dia. Oke, pakai Uzi. Buang. Ada orang. Kita turun. Coba lihat dulu sini. Kita coba. Skip kali. Oh. Ada step. Mana ya? Mau pakai Uzi dia.
Mana kau? Mana kau? Oke. Woi. Anjir. Ya, kenapa aku nge-lag? The fuck? Lah dia gak nembak loh. Lah dia tadi gak nembak loh, serius. Gak ada suara tembakannya. Dan tiba-tiba aku mati. Oke. Itu tadi apa, aku gak ngerti. Siap, siap, siap.